إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة فيا أيها المؤمنون عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Jamaah sidang Jumat yang berbahagia, kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat yang berbahagia ini, khatib berwasiat untuk diri pribadi dan jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur dan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam serta selawat semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Setiap insan yang hidup di dunia ini pasti memiliki keinginan. Pasti memiliki harapan dan cita-cita. Di antara keinginan dan harapan setiap insan adalah ingin keinginannya itu terwujud. Demikian pula harapan kita semua adalah selamat dari hal-hal yang tidak kita sukai. Maka bersyukurlah kita semua karena kita memiliki sebuah senjata yang ampuh untuk meraih cita-cita tersebut, selamat dari hal yang tidak kita sukai. Kita memiliki senjata yang sangat ampuh. Senjata tersebut adalah doa. Yang menjadi pertanyaan dan renungan kita adalah, sejauh mana kita sudah menggunakan senjata tersebut dengan sebaik-baiknya? Ataukah selama ini kita tidak maksimal, tidak sungguh-sungguh di dalam menggunakan senjata tersebut, sehingga mungkin banyak cita-cita kita, keinginan kita yang belum terwujud. Jemaah yang dirahmati Allah, orang yang bahagia, siapakah orang yang bahagia? Orang yang bahagia adalah orang yang diberi taufik oleh Allah untuk memperbanyak doa. Sedangkan orang yang sengsara, siapa orang yang sengsara? Orang yang merugi dan sengsara adalah orang yang meninggalkan doa. Berputus asa dari doa,
sehingga akhirnya dia pun meninggalkan doa, tidak memohon Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jemaah yang terhormati Allah, doa adalah senjata orang beriman kapanpun dalam segala keadaan dan suasana. Dan doa dengan izin Allah Subhanahu wa taala itu bisa memotivasi kita untuk tetap optimis di dalam menjalani kehidupan dunia yang fana ini. Betapa ampuhnya doa. Doa membuat kita semangat untuk menatap masa depan dan menjauhkan kita dari bisikan-bisikan setan yang melemahkan iman. Betapa dahsyatnya kekuatan doa. Sehingga betapa banyak kesusahan diangkat, penyakit disembuhkan, kesuksesan diraih, bahkan berbagai macam prahara kehidupan diselesaikan dengan doa dan atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jamaah yang terhormati Allah, sesuatu yang kelihatannya mustahil, mustahil menurut logika kita, tapi bisa terwujud menjadi kenyataan yang indah karena kekuatan sebuah doa. Sehingga jamaah yang terhormati Allah Subhanahu wa taala, sudahkah kita semangat berdoa, memperbanyak doa? Kita lihat betapa semangatnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Ana la ahmilu hammal ijabah." Kata beliau, "Aku tidak memikul urusan dikabulkannya doa. Walakin ahmilu hammad du'a," akan tetapi yang terpenting, bagaimana aku ini memiliki keinginan kuat untuk berdoa. Fa'ida ulhimtu du'a, maka apabila aku telah diberikan ilham, diberikan taufik untuk berdoa, fa'inna ma'ahul ijabah, maka akan besertanya, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jamaah yang terhormati Allah Subhanahu wa taala, sungguh sangat bahagia orang yang senantiasa menengadahkan tangannya, meminta kepada Rabb yang memiliki seluruh alam semesta, yang mengatur segala urusan, kemudian dia dengan merendahkan diri memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang menjadi renungan kita, adakah, sudahkah kita memohon kepada Allah dalam segala urusan-urusan kita? Ataukah selama ini kita hanya memohon hal-hal yang penting saja? Padahal jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama menganjurkan untuk berdoalah kepada Allah, baik dalam perkara yang besar maupun perkara-perkara yang kecil. Karena kita lihat bagaimana api yang membesar itu terjadinya adalah dari percikan api. Sesuatu yang besar itu dimulai dari sesuatu yang kecil. Sebagaimana nasihat ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha yang memberikan nasihat, sallallaha kulla syai' hatta syis'a, bahwasanya beliau ibunda Aisyah mengatakan, mintalah kepada Allah segala sesuatu meskipun hanya tali sandal sekalipun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan bagaimana semangatnya ulama itu dalam meminta kepada Allah meskipun kelihatannya perkara yang kecil. Beliau menjelaskan dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, "Wa kana ba'du salaf yas'alullaha fi salatihi kulla hawa'ijihi."
Dahulu sebagian ulama salaf itu berdoa dalam salat mereka, memohon, meminta kepada Allah kebutuhan-kebutuhan mereka. Hatta milhi ajinihi wa alfi syatihi, bahkan mereka sampai minta garam untuk adonan roti dan juga tali kekang untuk kambingnya. Sehingga jamaah yang terhormati Allah, sudahkah kita meneladani para sahabat, para ulama salaf di dalam semangat berdoa? Apakah kita hanya meminta sesuatu yang kelihatannya besar, namun melupakan hal-hal yang kecil? Sebenarnya itu kelihatannya kecil, namun sangatlah bermanfaat. Jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, setelah kita merenungkan seberapa semangat kita dalam berdoa, mungkin kita juga muhasabah, merenung, berapa persenkah doa-doa kita yang sudah dikabulkan. Kira-kira jika dibandingkan antara yang kita minta, yang kita berdoa kepada Allah, berapa yang sudah dikabulkan dan berapa yang belum dikabulkan. Disinilah sebagai hamba Allah, bagaimana kita senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Karena tertundanya, belumnya dikabulkan sebuah doa, pasti ada hikmah besar yang terkandung di dalamnya. Di antaranya adalah para ulama menjelaskan, di antara hikmah belum dikabulkannya doa adalah sebagai bentuk ujian kesabaran. Sudahkah kita bersabar? Ujian kesabaran yang pahalanya sangat besar. Innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Karena orang-orang yang bersabar akan disempurnakanlah pahala mereka tanpa hisab. Semakin seseorang bersabar, terus-menerus berdoa dan tidak putus asa, maka akan semakin besar pahalanya. Demikian pula jamaah yang terhormati Allah, di antara hikmah mungkin ada doa kita yang belum dikabulkan. Yang harus kita yakini adalah bahwasannya pilihan yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi kita meminta sesuatu yang kelihatannya baik, namun di mata Allah, di sisi Allah, itulah tidak baik untuk hambanya tersebut. Sehingga jamaah yang terhormati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridho dengan ketentuan Allah. Bagaimana kita lihat, bagaimana kita itu berusaha meyakini bahwasannya al-khairu khiratullah, yang terbaik adalah pilihan Allah. Bukankah kita melihat terkadang seorang anak kecil meminta kepada orang tuanya sesuatu yang membahayakan? Terkadang anak kecil minta pisau. Dan terkadang meskipun anaknya tersebut nangis-nangis, sampai nangis minta pisau, kira-kira akankah ibunya memberikan pisau tersebut? Sehingga jamaah yang terhormati Allah, pilihan yang terbaik adalah pilihan Allah. Terkadang Allah tidak mengabulkan doa kita karena itu yang terbaik. Betapa banyak orang yang minta kaya, betapa banyak orang yang minta kaya, namun tidak Allah kabulkan atau belum Allah kabulkan. Kenapa? Di antaranya adalah di antara hamba-hamba Allah ada yang keadaannya semakin baik apabila ia diberi kekayaan. Akan semakin soleh ketika diberi kekayaan. Dan di antara hamba-hamba Allah ada yang kemiskinan itulah yang baik untuknya. Karena bisa jadi ketika diuji dengan kekayaan, dia tidak lulus dan tidak bisa memanfaatkan kekayaan tersebut dengan sebaiknya.
Sehingga jamaah yang terhormati Allah, inilah yang kita sadari, yang harus kita tanamkan, bahwasannya pilihan Allah adalah pilihan yang terbaik. Kemudian yang ketiga, di antara hikmah ditundanya atau belum terkabulkannya doa adalah, bisa jadi yang terbaik adalah ditunda. Sebagaimana perkataan sebagian ulama, annahu qad kana qad yakunu ta'khiru maslahatan, bisa jadi ya bahwasannya ditundanya dikabulkan doa tersebut itu yang lebih bermanfaat. Wal istijalu madarratan, bisa jadi kalau segera dikabulkan doanya, bisa jadi itu hal yang bermadarat, yang bisa membahayakan. Sehingga kita harus senantiasa ingat firman Allah Ta'ala, yang mana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 216, wa asa an taqrahu syai'an wa huwa khairun lakum, bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, dan bisa jadi kalian ya bisa jadi kalian mencintai sesuatu padahal hal itu buruk untuk kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah lah yang maha tahu sedangkan kalian tidak tahu. Allah lah yang maha tahu mana yang lebih maslahat untuk hambanya, sedangkan kita adalah hamba Allah yang sangat lemah, yang senantiasa membutuhkan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah jamaah yang terhormati Allah, ketika doa tak kunjung dikabulkan, inilah yang mana kita harus berbaik sangka kepada Allah. Bisa jadi ini belum waktunya yang pas. Bisa jadi ketika seorang minta jodoh, jodoh tak kunjung datang. Minta anak, anak pun tak kunjung datang. Maka harus berbaik sangka kepada Allah. Bisa jadi yang terbaik adalah ditundanya, dikabulkannya doanya tersebut. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha sempurna ilmunya. Allah maha tahu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha sayang kepada hambanya. Dan bentuk kasih sayang Allah tidak harus diwujudkan dalam bentuk dikabulkannya doa. Sebagaimana bentuk kasih sayang orang tua tidak harus menuruti setiap keinginan anaknya. Jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hikmah yang keempat, kenapa doa tak kunjung dikabulkan, bisa jadi adalah kesalahan dari kita sendiri. Bisa jadi kita melakukan amalan-amalan penghalang terkabulnya doa. Sebagaimana sabda Nabi SAW menjelaskan, summa dzakara rajula yutilu safara, Nabi menyebutkan ada seseorang yang melakukan perjalanan jauh, safar. Safar termasuk sebab dikabulkannya doa, kesempatan waktu-waktu yang mustajab. Ash'asha akhbara, yang mana rambutnya kusut berdebu ya. Kemudian yamuddu yadahi ila sama, tangannya mengangkat ke langit dalam keadaan lusuh, merendahkan diri mengangkat ke langit dan bertawasul, ya Rabb, ya Rabb. Dia sudah melakukan sebab-sebab yang di situ doa mustajab untuk dikabulkan. Namun ternyata apa? Wa mat'amuhu haram, makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, dan minumannya haram. Wa wudhiya wa malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa wudhiya bil haram, fa anna yustajabulah, maka bagaimana mungkin doanya tersebut dikabulkan. Aqulu qawli hadha wa astaghfiruha li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di antara sebab terhalangnya doa dikabulkan adalah karena seseorang tergesa-gesa. Bagaimanakah orang yang tergesa-gesa? Sebagaimana yang Nabi SAW sabdakan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Beliau bersabda, "Yustajabu li ahadikum man lam ya'jal." Akan dikabulkan doa-doa kalian selama tidak tergesa-gesa. Siapakah yang tergesa-gesa? Yaqulu da'autu falam yastajib li. Falam yustajab li. Orang yang tergesa-gesa adalah orang yang mengatakan saya sudah banyak berdoa dari dulu, namun saya kok belum mendapatkan melihat hasilnya. Kok belum juga dikabulkan. Inilah orang yang namanya tergesa-gesa. Demikian pula, di antara sebab doa tidak dikabulkan adalah karena doa tersebut dari hati yang lalai. Tidak serius meminta kepada Allah. Bahkan terkadang tidak sadar apa yang ia minta karena hatinya yang lalai. Allah tidak akan menerima doa dari orang yang lalai, yang tidak khusyuk di dalam berdoa. Sehingga jamaah yang terhormati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita yakin? Yang penting adalah yakin. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ud'ullah, berdoalah kepada Allah wa antum muqinina bil ijabah." Dan dalam keadaan kalian yakin bahwasannya doanya akan dikabulkan. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah bahwasanya Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai. Bagaimana Imam Ibnu Qayyim mempermisalkan doa itu ibarat seseorang yang melepaskan anak panah. Yang harus apa? Harus ada kekuatan. Inilah keyakinan. Yakin bahwasanya doa tersebut akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai penutup jamaah yang terhormati Allah, berbahagialah orang yang banyak berdoa. Karena Nabi memberikan dengan tiga kabar gembira. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ismun wala qati'atu rahmin." Tidaklah seorang muslim berdoa dengan suatu doa yang di dalamnya tidak ada unsur dosa, berdoa yang isinya dosa, wala qati'atu rahmin, dan tidak ada unsur memutuskan tali silaturahmi. Apa kabar gembiranya? Illa a'tahullahu biha ihdas salas, melainkan Allah akan berikan dari salah satu tiga kemungkinan. Apa jamaah yang dirahmati Allah, tiga gambar gembira tersebut adalah wa imma antu ajjala lahu da'watuhu. Yang pertama adalah akan segera dikabulkan doanya. Ini yang kita harapkan. Kemudian yang kedua adalah wa an yadakhiraha lahu fil akhirah. Mungkin belum Allah kabulkan di dunia, tapi Allah simpan pahalanya di akhirat. Sehingga mungkin terkadang di antara sebagian orang, sebagian kita banyak berdoa, mungkin ada yang minta naik haji. Selama hidupnya ya Allah ingin naik haji, namun ternyata sampai akhir hayat belum sempat haji. Apakah doanya sia-sia? Sama sekali tidak. Bisa jadi nanti di hari kiamat, di akhirat kelak, dia akan mendapatkan pahala yang besar yang melimpah hasil dari doanya selama ini. Pahalanya Allah simpan di akhirat. Kemudian kemungkinan yang ketiga adalah wa imma ayasrifa anhu minas su'i mislaha. Allah Subhanahu wa taala
akan menghindarkan darinya keburukan yang semisal dengan isi doanya tersebut. Bisa jadi kita minta, seorang minta uang kepada Allah 10 juta karena mungkin untuk masuk pondok. Kemudian apa? Kemudian ternyata sampai waktu yang ditentukan belum mendapatkan uang 10 juta tersebut. Namun bisa jadi Allah kabulkan dalam bentuk yang lain. Bisa jadi suatu saat, betapa banyak Allah sering menyelamatkan hambanya dari musibah, dari kecelakaan, yang mana mungkin hampir beberapa senti saja bisa jadi seseorang tersebut terjatuh kecelakaan. Yang mana jika kecelakaan bisa jadi dioperasi dan menghabiskan mungkin uang 10 juta bahkan lebih. Inilah bentuk gantinya Allah selamatkan, hindarkan dari musibah yang senilai dengan isi doa tersebut. Fa ya ayyuhal mu'minun innallaha wa malaikatahu yusholluna 'ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'mina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Allahumma aslih a'immatana wa wulata umurina wa faqihhum jami'an li tahkimi syari'atik wal 'amali bi kitabik. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur al muslimina al mustad'afina al mujahidina fi kulli makan. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin.